Hai, bersama saya di Wow Video. Hari ini kita akan berbicara tentang 5 wanita cantik berotot yang paling kekar di dunia. Berbicara tentang tubuh berotot dan kekar, pasti yang terpikirkan di benak kalian adalah seorang lelaki yang gemar berolahraga. Karena cewek dinilai lebih baik mengurusi penampilan agar lebih feminin. Tapi kata siapa, cuma cowok yang bisa melakukan pembentukan tubuh kekar dan juga berotot. Cewek juga bisa melakukannya, dan bahkan tidak mempengaruhi penampilan wajah mereka yang cantik dan aduhai menggoda. So, berikut ini adalah 5 wanita cantik paling berotot kekar di dunia. Di posisi pertama ada Julia Fiennes. Julia Fiennes sangat menarik perhatian publik. Pasalnya, ia memiliki tubuh kekar dan berotot yang tak kalah dari pria. Wanita asal Rusia ini memang memiliki wajah yang cantik dan mata yang indah seperti Barbie. Lantar memiliki tubuh yang kekar, dirinya pun mendapatkan julukan Muscle Barbie atau Barbie berotot. Kabarnya, ia pertama kali ke gym saat berusia 15 tahun. Dilansir dari Daily Star, Julia melakukan fitness lantaran meningkatkan rasa percaya dirinya. Usut punya usut, kini ia mampu mengangkat beban berat dari 175 hingga 275 kg. Yang kedua ada Yoon Woo-ji. Yoon Woo-ji, parasnya yang ayu dengan rambut lurus tergerai, serta wajahnya yang imut. Sekilas, ia tampak seperti wajah-wajah perempuan lainnya di Korea. Tapi jangan salah, perempuan berusia 34 tahun ini ternyata seorang binaragawati yang memiliki tubuh yang kekar. Yoon Woo-ji tercatat sebagai atlet IFBB profesional dengan sejumlah gelar mentereng. Yoon Woo-ji berusaha keras mengatasi fobia sosial tentang bentuk tubuh. Kehidupannya berubah sejak ia berusia 14 tahun. Dia mulai melatih kekuatan fisiknya di pusat kebugaran dekat rumahnya dengan harapan menjadi wanita yang kuat. Di posisi ketiga ada Tomoko Kanda. Jika biasanya wanita Jepang terkenal dengan tubuhnya yang ramping dan langsing, tetapi tidak bagi wanita yang satu ini. Ia memiliki tubuh yang kekar bagaikan seorang pria. Dilansir dari berbagai sumber, wanita yang bernama Tomoko Kanda ini memang seorang atlet binaraga wanita profesional. Selain cantik, ia juga memiliki segudang prestasi. Wajar saja, sejak umur 20 tahun, ia telah membentuk otot tubuhnya hingga menjadi kekar. Bila dibandingkan wanita lain, maka Tomoko Kanda ibarat robot Terminator dengan bentuk tubuh yang perkasa. Yang menarik, meskipun menjadi binaraga seperti lelaki, Tomoko tetap menjaga sisi feminim di balik tubuhnya yang kekar. Di posisi keempat ada Alina Popa. Alina Popa adalah binaraga wanita profesional kelahiran Rumania. Dia berperingkat sebagai binaraga Rumania, peringkat tertinggi di Federasi Internasional Binaraga dan Kebugaran. Awalnya, pada usia 19 tahun, dia menemukan sebuah gym di kampung halamannya, di mana dia bertemu dengan seorang wanita muda yang sedang mempersiapkan kejuaraan junior nasional. Ini menginspirasi Popa untuk memulai regimen pelatihannya sendiri. Kendati tubuhnya yang kekar, tapi dia masih berdandan layaknya wanita feminim lainnya. Di posisi kelima ada Brooke Ains. Brooke Ains menjadi semakin populer semenjak namanya masuk dalam daftar 20 wanita dengan perut terseksi di Instagram. Ya, pada tahun 2018, majalah kesehatan Muscle and Fitness memasukkan Brooke bersama dengan deretan nama lain yang juga tidak kalah seksi. Banyak orang yang iri dengan tubuh ideal Brooke Ains dan berkata jika wanita ini lebih terlihat seperti atlet binaraga ketimbang pelatih kebugaran.
Brooke Ains tak cuma dikenal sebagai pelatih kebugaran. Wanita berambut pirang ini juga seorang pengusaha dan eksis di dunia hiburan sebagai artis. So, teman-teman, demikianlah 5 wanita cantik yang berotot paling kekar di dunia. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.